ayam. Mama, aku lapar. Mama, aku lapar. Aku mau mie ayam. Aku mau makan mie ayam. Mama, aku lapar. Mama, aku lapar. Aku mau makan mie ayam. Mama, aku mau makan mie ayam. Lagi ngidam mie ayam nih, enak banget. Enak banget, pedas-pedas mie ayamnya. Perut mama ngidam banget nih. Aku haus, Mama. Aku haus, Mama. Aku haus. Wah, udah habis. Keren banget, Mama. Kayaknya dedek bayi dalam airnya di kamar. Gara-gara minum susu hamil, kok bisa gede begini? Gede banget lagi. Pak, klik subscribe ya. Nih, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Hore! Kata dokter, Mama lagi hamil. Kayaknya baru 1 bulan. Jadi perut Mama gak gede-gede banget nih. Lihat nih, masih kempes. Tapi, kenapa Mama mendadak pingin banget nih makan mie ayam? Masa makan mie ayam sih malam-malam lagi. Males banget Mama nih keluar. Tapi Mama beneran. Mama beneran nih. Pingin banget makan mie ayam. Bunyi kelaperan Mama. Udah jam 10 malam itu. Malah pingin mie ayam. Waduh. Waduh. Kuat banget bunyi perut Mama. Mau makan mie ayam? Yaudah deh. Mama keluar dulu, Mama mau beli mie ayam supaya dedek bayi dalam perut Mama seneng. Kayaknya dedek bayi ini ngidam mie ayam deh. Oke, Mama mau pergi dulu nih. Malam-malam harus makan mie ayam nih. Aku lapar, aku mau mie ayam. Mama, aku lapar, Mama, aku lapar, aku mau mie ayam, aku mau makan mie ayam. Mama, aku lapar, Mama, aku lapar, aku mau makan mie ayam. Mama, aku mau akhirnya mau makan mie ayam juga. Enak banget, pedes-pedes. Ini gara-gara dedek bayi ngidam nih. Pedes banget. Mama kebanyakan masukin cabe. Lihat nih sampai merah gini kuah mie ayamnya. Pedes banget. Cabe memerah muka Mama. Ini mie ayam nyam. Enak. Lagi mah. Wah, ada mie ayam lagi. Nyam. Enak. Alhamdulillah kenyang. Udah makan mie ayam nih. Jadi ngantuk. Ayamnya pedes banget sih tadi. Mama kebanyakan masukin cabenya. Pedes banget nih. Gara-gara makan mie ayam jadi pedas. Lihat nih, muka Mama jadi merah. Sekarang kok jadi pingin minum susu? Aku haus, Mama. Udah deh, haus banget begini. Mama mau minum susu. Kalau orang lagi hamil, harus minum susu hamil. Yaudah yuk, kita buat susu hamil dulu. Soalnya kayaknya bayinya ngidam susu hamil. Kita buat ambil air dulu deh. Oh, mati ketu. Yeay.
habis ini aja deh. Wah, udah habis. Keren banget, Mama. Kayaknya dedek bayi dalam perut Mama kelaparan banget. Tadi kan udah makan mie ayam. Terus, mungkin mereka kepedesan. Ngidamnya minum susu. Semoga dedek bayi dalam perut senang ya. Mama harus banyak-banyak istirahat nih. Udah, Mama mau istirahat dulu. Enak sekali susunya Mama, enak sekali susu coklatnya Mama, enaknya sekali susunya Mama, enak sekali susunya Ma. Aduh, akhirnya di kamar. Susu hamil, susu gede begini, gede banget lagi. Aduh, Mama harus banget istirahat di kamar. Mama harus selimutan. Bayinya ngidamnya aneh-aneh. Udah makan mie ayam, ngidamnya susu lagi. Mama harus istirahat deh. Udah 9 bulan lagi perutnya. Jadi sakit banget ya. Aduh, mau ke dokter gimana nih? Papa, belum pulang, masih nongkrong nih malam-malam. Aduh, gimana nih sakit banget. Aduh, mau lahirkan sendirian. Gak ada dokter, gak ada bidan nih. Aduh, gimana nih? Aduh, sakit banget. Aduh, gimana nih? Aduh. Nafas. Ada suara bayi. Waduh, kok perut Mama sih gede? Ada suara bayi. Tapi perut Mama sih gede banget. Kayaknya kembar lagi nih. Perutnya masih gede. Mati dulu. Anakku kembar tiga. Anakku kayaknya kembar tiga. Waduh bertiga. Hore, sayang Mama lagi banyak banget. 1, 2, 3. Hore. Pantosan gede banget tadi hamilnya. Kembar tiga ternyata. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. I love you teman-teman. Mama seneng banget anak Mama kembar tiga. Peluk teman-teman dari jauh. Peluk anak Mama sayang.